Hei, kapak raksasa. Maaf karena aku mengalihkan perhatianmu. Bodoh. Jangan meremehkanku. Aku melihat serangannya. Tapi aku tidak bisa menahannya dengan benar. Kau tangguh juga. Diam saja dan cepatlah pingsan. Selama orang dengan urutan kepatuhan setinggi kau masih sadar, kami tidak bisa mengontrol Serapim. Gamu-gamuna. Dan Wip. Ah, aku tidak dapat berhenti. Lucy, cepatlah Lupi, jika kau ingin menangkap panas ini, kita harus segera ke tempat penyapang. Aku tidak dapat berhenti, aku berbuat terlalu cepat. Kemana kau akan pergi, Lupi? Ah, cepat berlindung ke dalam laboratorium. Para Serapim tidak berhenti. Kita tidak punya pilihan selain menyerang mereka juga. Meskipun mereka masih anak-anak, saat besar mereka akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Mengenai kemampuan itu segampang. Kemampuan batu jingga itu adalah kemampuan sui-sui nomidan. Itu kemampuannya saudara seperti orang tua senior yang dari para datuk itu. Dunia ini tidak ada dua buah iblis yang sama kan. Jangan bilang kalau dia sudah mati. Jadi kau menyadarinya, orang yang kau sebutkan sekarang udah di Wimple Down. Jadi maksudmu kau menyerahkan dua buah iblis yang sama? Berbicara tentang buah iblis buatan, hanya tipe Zewan yang bisa diciptakan. Sama seperti semua buatan Caesar yang telah menyebiskan. Ya, orang itu seharusnya sudah mati sekarang. Jika aku punya banyak uang dan waktu, buah iblis besar juga bisa diciptakan. Meskipun telah bisa dipakaikan atau tidak, belum bisa dikonfirmasi. Tentang teknologi, ya, aku sudah melakukan apapun yang aku bisa, tapi membuatnya sangat sulit. Tapi untuk tipe programasi, aku menemukan bahwa jika aku bisa mendapatkan faktor keturunan penggunanya, kau dapat menciptakan darah tipe spesial yang bisa membantumu untuk mendapatkan kemampuan dari tipe premensia itu. Itu adalah darah yang mengalir di tubuh mereka. Aku menyebutnya darah hijau. Kau menciptakan darah itu. Mero. Bagiku Serapim adalah kontrak tertinggi ilmu pengetahuan dalam sejarah lautan. Wah, aku menyebutnya manusia terkuat. Jadi ini alasan kenapa mereka menyebutkan kita. Apa yang telah kau ciptakan? Jadi pada dasarnya mereka adalah senjata pemerintah. Ya, mereka adalah ancaman bagi kita. Dia masih bisa bangkit. Master, Shintomaru, tolong segera pergi dari sini. Trak. Soru. Ya. Mugiwara. Gun. Strap. Boing. Down. Paket. Apa-apaan kekuatan ini? Iya. Sadaranku memudar. Lewat sini, cepatlah. Itu adalah raketku. Cepatlah, naik sana. Terima kasih. Kau terlihat lebih ramah dibandingkan hancok yang aku kenal. Kau?
Apa yang kau katakan? Kau malu kurang ajar. Makanya menuruti perintahnya itu. 1 menit sebelum keberangkatan. Hai Luffy, cepatlah. Harap menahan diri sebentar lagi keberangkatan. Mugiwara, aku percayakan Pak Tuapang padamu. Baiklah, kami pasti akan membawanya keluar dari pulau ini. Berangkat. Ah, terlalu cepat. Dan macam apa ini? Gimana ini? Gimana Pak Tuapang? Kau sudah bangun, Bunny. Dia sekarang ada di roket vakum. Siapa kau? Banyak hal telah terjadi. Luffy akan menjelaskannya nanti. Ya. Dari Pavilion Base ke Lab Base. Waktu tempuh 32 detik. Di dalam Lab Base. Kalau dia pun salam keluar lagi. Tadi kabar kencang. Perjalanan berikutnya dibatalkan. Membentengi kubah perbatasan Egghead. Peringatan bahaya penyusup. Ketika semua peneliti sudah memasuki pabrik, maka pabrik akan memulai penguncian. Satu sisi dia terpuji, dia memenuhi kewajibannya sebagai pelindung Vegapunk. Sangat buruk bagimu, Centomaru. Kita diberi perintah untuk menunggu angkatan laut. Jika kita menunggu, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri. Lepas. Apakah benar-benar jadi target mereka? Seorang cerdas yang masih hidup, benarkah? Bukannya pemerintah dunia akan kehilangan aset yang sangat berharga. Apa lah? Orang yang terpintar yang masih hidup akan memusuhimu. Aku tidak punya niat untuk menjadi seperti itu. Ah, kau benar. Yang akan menjadi beban berat. Nyasam dia. Jangan berkata mengingatkan dia semudah itu. Di waktu seperti ini, kru yang kau datang ke tempat ini, kau hanya berpikir ini adalah kau sendiri. Malam, kau akan naik di kapal kami untuk diterima. Apa? Dia akan berkata dengan itu, Pak. Kau menjalan jendela pelangki dan berusaha saat kau menaikinya. Kalau begitu ada pesan belenggu kaki ini, kau boleh kurang ajar. Tempat apa ini? Pertolongan pertama dan perbaikan untuk masa atas secepatnya. Aku serahkan dia, kalian. Bunny, kemana kau akan pergi? Jika saya akan mengabaikan untuk mengembalikan kondisi ayah menjadi normal kembali, maka membunuhnya adalah satu-satunya pilihan. Kau hanya melenteskan amarahmu. Blokir terputus varian dari pulau ini. Baik, Pak. Jika termasuk tubuh utama, masih tersisa 6, kan? Sistem pertahanan pulau ini cukup canggih. Aku tidak akan membiarkan seorang pun kabur dari pulau ini. Oh. Jadi kota Pejerami menjadi sekutu Pejapang. Itu berarti mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi aku kira yang akan terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan. Kirim sebanyak mungkin kapal perang ke Etihad. Aku
kekuatan militer tertinggi dari angkatan laut mendekat.